Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi tes di perusahaan Sari Enesis Indah untuk di bagian operator produksi. Semua kisi-kisi yang saya berikan ini mendapatkan informasinya dari orang-orang yang pernah tes di perusahaan tersebut serta dari artikel-artikel. Pada tahapan rekrutmennya, di perusahaan ini terdapat beberapa tahapan. Untuk yang pertama ada psikotes, yang kedua interview, dan yang ketiga medical check up. Dalam tahapan psikotesnya, pertama soal pengetahuan umum tentang IPS, lalu bahasa Inggris, dan yang terakhir matematika. Jika semua tahapan psikotes telah lolos, selanjutnya tahapan interview yang akan dilakukan oleh pihak HRD dari perusahaan tersebut. Pastinya dalam tahapan ini tidak akan jauh dari perkenalan diri serta pengalaman Anda selama bekerja, lalu kelebihan dan kekurangan Anda. Di tahapan ini, usahakan Anda menjawabnya dengan lancar dan tidak gugup, dengan posisi badan yang tegap dan tidak banyak bergerak. Lalu yang terakhir ada tes kesehatan. Kebanyakan perusahaan biasanya akan melakukan tes kesehatan seperti mata, yaitu minus atau buta warna, lalu tes tinggi badan dan berat badan, dilanjutkan dengan tekanan darah, ronsen, dan yang lainnya, tergantung perusahaan itu sendiri yang meminta. Jika semua tahapan telah selesai dan lolos, Anda akan dilanjutkan untuk tanda tangan kontrak untuk membuat kesepakatan dalam bekerja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar editornya rajin mengupload video yang lainnya.